mewakili area size saya SGS. Sekiranya Anda mengenali saya, saya amat bersyukur pernah dikenali oleh seorang insan yang begitu bermakna. Saya telah memperoleh 10 A gelang kelulusan SPM 2020. Semasa belajar di sekolah menengah, saya telah memegang jawatan seperti peneruti laraga pembaca dan ketua nilam. Melalui Camp Malaysia Future Leader School, saya telah dipupuk menjadi seorang yang boleh memimpin, pandai berkomunikasi, dan proaktif. Saya kekal menjadi seorang DPP karena saya ingin menjadi lidah pelajar untuk bersuara. Sebagai johan acara perbahasan selama 3 tahun, saya yakin bahwa saya dapat memperjuangkan isu-isu berbangkit dan menyelesaikan keluhan pelajar. Sekiranya saya dipilih sebagai seorang JPP, saya akan mencadangkan pihak HEP untuk memperuntukkan pilihan khas bagi semua pelajar Islam solat secara berjemaah. Kedua, menyelesaikan masalah air dengan menukar pipe air lama. Ketiga, memperluaskan jaringan internet yang kuat di seluruh college. Tapi, apa yang saya risau adalah, adakah anda sesat dalam pendidikan secara maya? Okey, jangan bermasa muka. Manifesto yang pertama saya ialah mewujudkan satu platform kongsi maklumat akademik di mana pelajar boleh menanyakan soalan dan mendapatkan bahan pembelajaran secara percuma. Bukan itu sahaja, khusus pelbagai kemahiran seperti mengedit video dan kelas bahasa juga akan disediakan. Kedua, saya pernah menjadi ketua editor sidang redaksi majalah, jadi saya akan memanfaatkan pengalaman saya untuk mencadangkan pihak HEP menerbitkan majalah Kolej Matrikulasi Kelantan. Majalah ini akan mencadangkan kenangan manis ke semua dengan mempamerkan gambar individu setiap pelajar, aktiviti dijalankan, dan banyak lagi. Dan visi saya untuk membantu semua pelajar menggambarkan markah penuh kurikulum, saya akan membanyakan dan mempelbagaikan aktiviti yang dijalankan. Contohnya, hari keusahawanan, malam kebudayaan, pertandingan e-sport untuk mencungkil pada pelajar, dan juga movie night supaya pelajar dapat berinteraksi. Dari segi kebajikan pelajar, saya akan menjalankan stationery bank untuk menyediakan alat tulis dan buku-buku yang diperlukan oleh pelajar yang kurang berkemampuan. Apa? Anda ada banyak lagi idea? Jangan risau! Saya akan mewujudkan online confession corner di mana pelajar boleh meluangkan fikiran, pendapat dan aduan dengan mudah. Kami berharap agar saudara-saudari boleh memberikan kami peluang supaya mengadakan aktiviti ini bagi kepentingan semua. Unggilah kami, unggilah Lee. Semua pasti akan jadi realiti. Terima kasih.